Selamat datang di channel YouTube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya. Di zaman yang semakin modern dan canggih ini, semakin banyak orang yang rela membuat pinjaman pribadi yang akan digunakan membangun bisnis. Hal ini disebabkan karena mahalnya kebutuhan pokok yang membuat seseorang terpaksa harus memutar otak dalam membuat simpanan masa depan atau investasi menggunakan instrumen terbaik. Nah, bisnis adalah salah satu instrumen jangka panjang yang menarik dan cukup mudah untuk dijalankan siapa saja, termasuk oleh ibu rumah tangga. Bukan berarti ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya di rumah saja tidak bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Ada banyak pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mengisi sela-sela waktu sembari mengurus keluarga. Pekerjaan ini bisa dijadikan sebagai penghilang kejenuhan, sekaligus sebagai bentuk investasi masa depan yang menarik dan dapat membantu pendapatan suami yang bekerja sebagai pencari nafkah utama agar kondisi keuangan menjadi lebih baik. Tidak sulit untuk menemukan usaha yang cocok untuk dijalankan oleh ibu rumah tangga, mengingat mereka tak harus meninggalkan pekerjaan utama dalam mengurus rumah maupun keluarga, tapi tetap memiliki penghasilan yang sangat membantu. Nah, berikut ini 5 usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga. Menjadi penulis lepas. Salah satu pekerjaan mudah yang menghasilkan keuntungan sekaligus dapat dikerjakan di rumah adalah dengan menjadi penulis lepas. Apabila Anda memiliki bakat untuk menulis sekaligus minat di bidang menulis, maka Anda bisa kembangkan bakat tersebut untuk menjadi sumber penghasilan, karena sayang sekali apabila bakat itu tak dimanfaatkan dengan baik. Menulis akan memberikan Anda peluang besar menghasilkan uang dengan nilai yang menjanjikan. Bekerjalah sebagai freelance melalui berbagai media dan Anda hanya perlu menunjukkan bakat yang dimiliki bila ingin diterima dalam media tersebut. Jika bakat menulis Anda lebih besar lagi, maka buatlah novel ataupun cerpen yang diterbitkan media cetak sehingga Anda akan memperoleh pembayaran royalti yang menguntungkan dari penjualan. Memulai bisnis tumbuhan atau tanaman hias. Seperti yang dikatakan banyak orang, jika bisnis berawal dari hobi maupun kesukaan. Setiap ibu rumah tangga pasti menyukai tanaman hias dan mereka dapat menjadikan hal ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Anda bisa mengembangkannya dengan melakukan cara pembibitan tanaman bunga atau obat-obatan di sekitar pekarangan rumah Anda sendiri. Sistem pemasarannya pun cukup mudah. Anda bisa mempromosikan terlebih dahulu pada tetangga ataupun teman-teman Anda. Alternatif lainnya adalah Anda bisa menggunakan internet sebagai media sosial yang paling ampuh mendatangkan konsumen. Mengikuti pameran tanaman hias yang sering digelar juga merupakan sebuah jalan untuk memasarkan tanaman hias yang Anda jual. Membuka jasa catering. Memasak sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Namun dari memasak itulah Anda bisa mengembangkan bakat dan memperkenalkannya secara luas pada khalayak ramai. Salah satu caranya adalah dengan membuka catering. Anda bisa membuka catering diet sehat yang saat ini sedang marak di masyarakat, maupun membuka bisnis bento makan siang untuk anak dan karyawan. Gunakan kreativitas Anda dalam mendesain makanan. Tentunya hal ini sangat menguntungkan, apalagi jika Anda berada di kota besar yang notabene masyarakat tidak ada waktu menyiapkan makan siang sendiri. Kerajinan tangan. Bila Anda senang melakukan kegiatan seperti merajut, membuat kerajinan tangan maupun merangkai bunga, maka cobalah memanfaatkan keahlian khusus Anda ini untuk menghasilkan keuntungan yang menjanjikan.
Anda bisa lebih mengembangkan bakat melalui internet yang telah diperoleh sebelumnya. Gunakan bahan-bahan sisa seperti kain flanel maupun perca dengan mudah ditemukan di sekitar Anda menjadi barang-barang berkualitas yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Usaha spa rumahan. Sudah bukan rahasia lagi jika seluruh wanita pasti ingin tampil cantik setiap hari, sehingga mereka rela untuk melakukan perawatan apapun yang dapat menunjang penampilannya tersebut. Tentunya, melihat fenomena ini, maka sebaiknya Anda sebagai ibu rumah tangga yang juga gemar melakukan perawatan, membuka spa rumahan. Manfaatkan bagian rumah kosong Anda sebagai tempat spa. Tidak perlu harus mewah, namun desainlah dengan unik, sehingga mampu menarik minat pelanggan. Buatlah konsep spa dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang berkhasiat dan alami seperti buah-buahan, kopi, green tea, dan sebagainya. Bila Anda ingin semakin mengembangkan bisnis rumahan tersebut, maka cobalah melakukan pinjaman pribadi sehingga mampu menunjang pertumbuhan dari usaha milik Anda hingga menghasilkan keuntungan yang tidak terduga jumlahnya. Supaya tidak ketinggalan ide di bisnis selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya.